Akan ngevlog yaitu tempat gamers, dia berbentuk warnet tapi khusus untuk bermain game. Jadi Bray, ini kualitas gamenya itu sangat luar biasa, kecepatan jaringannya juga sangat kencang, apalagi tampilan dari layar PC nya juga sangat menarik, dan keyboard nya juga kualitas terbaik. Pokoknya internet yang satu ini, warnet yang satu ini itu sangat luar biasa dan bisa direkomendasikan untuk kawan-kawan yang suka bermain game. Ini akan launching di minggu ini dan mudah-mudahan launchingnya itu berhasil sukses dan bisa membuat kita para gamers, kawan-kawan yang suka game, bisa bermain dengan maksimal dan dengan kecepatan jaringan internet yang luar biasa, Bray. Jadi nanti saya akan tunjukkan lokasi dari warnet tersebut yang dialokasikan khusus untuk anak-anak gamers. Nah, jadi Bray, dia sangat menarik dan di dalam lokasi warnet tersebut juga sangat sejuk, sangat sejuk, dan pokoknya tidak kecewa. Nanti bisa langsung saja kalian datang ke tempatnya. Nanti saya akan vlog kondisi PC yang sangat sangat berkualitas dan juga warna dari interiornya yang sangat bagus. Jadi Bray, cerita tentang game, saya memang tidak begitu memahami lebih perinci karena saya bukan seorang gamers, tapi saya tertarik dengan kawan-kawan yang suka bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, dan COC dan sebagainya. Itu sangat luar biasa, mereka juga menghayatinya luar biasa dan kepintarannya di atas rata-rata, Bray. Oke. Mungkin itu salah satu spesifikasi para gamers, dan game yang saya sebutkan tadi adalah game yang sering saya lihat dari kawan-kawan yang hari ini bermain game tersebut. Nah, jadi tidak rekomendasi semua karena hanya 3 game itu yang sering saya temui dari sisi kawan-kawan yang ada di sekitaran saya atau di samping-samping saya. Jadi Bray, kali ini memang kontennya itu hanya bincang-bincang dan memvlog suatu warung internet yang spesifikasinya luar biasa. Di sembari itu saya juga akan menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel Dian Bray, sehingga berkembang hingga saat ini. Atensi kawan-kawan semua
saya apresiasi dan saya sangat berterima kasih banyak atas kawan-kawan, atensi kawan-kawan dan saya berkembang dan alhamdulillah dimonetisasi. Buat kawan-kawan juga di vlog kali ini memang tidak begitu menarik, hanya penyampaian salam terima kasih saya kepada seluruh penikmat YouTube yang ada di channel Dian Bray dan juga para masyarakat yang suka me-YouTube, carilah informasi yang aktual dan informasi yang menarik. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Oke Bray, terima kasih. Nanti kita lanjut kembali setelah apa yang sudah kita tunjukkan. Oke. Oke Bray, ini dia lokasi atau rumah gamers yang sudah di saya vlog. Nah, ini dia bentuknya seperti ini, PC-nya tampilannya sangat menarik. Keyboardnya juga kualitas terbaik, Bray. Ya, semoga vlog saya ini bisa membantu para gamers yang suka main game, di yang suka juga bermain game di areal PC warnet. Inilah dia. Jadi kita bisa saksikan seperti ini. Nah, ini PC 1, PC 2, PC 3. Oke, Bray. Selanjutnya terus kita akan lihat. Oke, ini Bray. Jadi tampilannya seperti ini. Roomnya juga sangat menarik. Sejuk dan yang pastinya tidak mengecewakan bagi para game untuk bermain game di warung internet ini. Jaringannya kualitasnya terbaik dan sangat cepat, Bray. Oke, Bray. Ah, inilah tampilannya seperti ini. Oke. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua, informasi yang aktual seperti ini yang saya berikan kepada para bray-bray yang ada di channel saya. Oke, kalau penasaran bisa langsung aja datang ke warnetnya. Oke Bray, ini dia PC yang sudah dirakit untuk game. Memang kualitasnya sangat luar biasa, desainnya juga menarik, dan jaringannya lumayan sangat bagus Bray, dan tidak menyesal. Jadi Bray semua bisa hadir di warnet ini. Jadi saya sebenarnya bukan seorang gamers, saya hanya memberikan informasi yang aktual kepada kawan-kawan gamers yang saat ini memang saya berada di ruangan warung internet yang akan dibuat untuk para game. Jadi saya mohon maaf apabila penjelasan dari informasi ini tidak begitu konkret dan tidak begitu spesifikasi, tapi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Bray-Bray, para gamers yang ada di channel Dian Bray maupun di luar channel Dian Bray. Nah, pastinya Bray, jangan lupa subscribe dan like videonya, dan jangan lupa juga di share atau dibagikan ke kawan-kawan agar supaya channel saya terus berkembang. Jadi informasi-informasi yang menarik selanjutnya akan terus saya sajikan di channel Dian Bray. Oke Bray, mungkin kali ini aja yang bisa saya berikan informasi vlog ini. Selebihnya nanti informasi-informasi yang lain akan saya sajikan dan bisa bermanfaat. Ini adalah vlog para Bray, itu saja yang bisa saya berikan informasi terkait dengan warung internet. Jadi selanjutnya nanti kita akan vlog kembali informasi-informasi aktual selanjutnya. Kali ini maaf juga kepada para penonton Bray bahwa saya berada di tempat
samping dari jalan itu ada sebuah kafe yang mungkin agak berisi dari rekaman, karena memang vlog saya ini adalah vlog sederhana yang berbincang memberikan informasi terkait dengan wajib internet yang khusus untuk digunakan sebagai internetnya para gamers. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel Genrai agar Genrai tetap semangat untuk mengembangkan channelnya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys dari saya.